guys, selamat pagi semua. Salam hari Selasa. Oke, hari ini kita masih berada di Sleman. Oke, macam biasa. Nah, kita nak jalan-jalan cari makan. Nah, oke, kita dah sarapan pagi dulu. Tapi tempat kali ini dia tidak tempat yang selalu. Itu sekarang ni kita berada di tengah-tengah Bandar Sleman. Itu kita nak bersosti Mary Cafe, guys. Oh, okay, Mary. Sorry, Love Garden Cafe. Okay, kita hari ini tukar pot. Dulu Love Garden ni, guys, dia berada di seberang, tak jauh daripada Waterfront. Sekarang dia sudah pindah ke berhadapan dengan Telekau ataupun TM Point. Okay, kita tukar selera hari ini. Kita tak makan mie goreng basah, kita makan kolomi, guys. Kita nak merasai kolomi orang Simanggang, guys. Di sini orang panggil kolomi adalah mie rangkai, guys. So, mie rangkai maksudnya adalah kering. Alright, actually saya nak makan laksa orang, guys, laksa babi. Sebab laksa babi dua unit tapi tutup hari ini. So kita tak ada kesempatan merasa orang punya laksa babi, tapi tak apa, kita makan mie kolomi, guys. Untuk pengetahuan semua, laksa babi di sini memang sedap, dan the only laksa babi di sedap Simanggang di sini, guys. Dan memang terbaiklah. Dia memang famous dengan laksa babi, tapi kita apa, next time kita boleh coba, dan next time kita boleh review. Kita makan mie rangkai Sleman, guys. Jom, stay tune. Dia berhadapan dengan Telekom ataupun T-Point, guys. Ataupun ni dia, guys, Yayasan Sarawak Tandang Sari, berhadapan dengan Tandang Sari. Okay, di sini tempat, guys. Love Garden ataupun nama dulu dia 5FF558 Cafe. Ya, ni Love Garden Cafe, guys. Jom, ikuti saya. Kita tengok dia punya ni apa macam mana rupa kolomi dia, guys. Apa-apa tu, dia ada bumbu. Dia ada bumbu juga, guys. Kita ada kolomi, guys. Kita ada kolomi sedap sini, guys. Ini wonton. Kita ada banyak price, guys. Kita ada ini price, guys. Di datang Sleman, kita makan di sini, guys. Ini macam-macam ada, guys. Inilah mie rangkai orang, guys. Dan inilah mie wonton orang, guys. Kita punya mie rangkai special. Ini kosong. Ini dia ada sup, guys. Dia ada sup. Jom. Belum banyak orang lagi, guys, di sini. Mie wantan, guys. Sini orang panggil bukan mie wantan, guys. Orang panggil sini mie gulung. Orang Sleman panggil mie gulung, bukan wantan. Kalau wantan dia tidak paham. Kalau cakap mie gulung, orang paham, guys. Macam apa nama? Macam ni juga. Kolomi, ya. Kolomi itu juga kolomi rangkai, guys. Thank you.
Namanya nih guys. Banyak orang semakin datang mau masuk, kena main orang guys. Guys, sampai di sini saja breakfast kita di Sulaiman di Love Garden Cafe. Dan cukup mantap. Out of 10 saya bagi 8 guys, so 8. Kalau Sulaiman ataupun pada orang luar dari Sulaiman, kalau ke Sulaiman boleh ke singgah ke Love Garden sini guys untuk breakfast. Actually Love Garden ni dia macam terkenal dengan laksa babi dia guys, sebab the only laksa babi di Sulaiman ataupun in town. Tetapi unfortunately kita tidak ada rezeki hari ini, kita tidak dapat makan laksa babi sebab dia orang tutup guys. Esok baru dia buka sebab dia selalu tutup hari Selasa. Tapi untuk kolomi lain memang ada guys, kolomi mie rangkai bubur pun ada di situ saja yang pada hari ini ada guys, yang lain close. So orang boleh tersingat ke sini guys. Dia berdapat dengan Tandang Sari ataupun Telekom. Senang saja, dia cun-cun di middle of town. And then tidak susah cari makanan di Sulaiman. Memang macam-macam tempat kamu orang nak sarapan pagi, sama ada halal ataupun non halal guys. So ikuti video saya yang lepas, saya pun pernah review mana-mana tempat saya breakfast sarapan pagi halal sama Amba TV series ataupun yang tidak halal pun saya ada sama keyboard Dera dulu pun ada guys. Dan so hari ini kita tak dapat merasa laksa babi, tapi kedatang nanti next time saya, nanti saya akan review balik laksa Sarawak ataupun laksa babi guys. So stay tune kepada yang belum subscribe, sudah subscribe, share, like, comment. See you guys in my next video. Tengok orang pakai ramai belakang guys, orang pakai ramai belakang tu. Orang telah masuk-masuk, mungkin sekarang ada sudah time breakfast. Tapi sebab tadi saya awal guys, sebelum ke 7. So, sekarang berapa? 7. 7.15 guys. Okay, see you guys, bye-bye.